dengan desain novelek terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi di Raja Wali. Ini salah satu official store kita yang ada di Jalan Buncit Raya. Ini alamatnya ada di bawah sini nih, Jakarta Selatan nih tepatnya nih guys. Nomor teleponnya gue kasih juga di bawah sini nih. Gue pingin ngapain di Raja Wali? Pingin ngasih lihat ke teman-teman velg racing ring 15 single PCD. Itu ada apa-apa aja sih? Come on, kita lihat. Sebelum ngelihat velg rekomendasi, gue pingin ngasih tahu dulu nih ke teman-teman sekalian. Di sini tuh ada apa-apa aja, gue ingetin. Di sini ada spuring, ada balancing juga, mau tambah angin, kurang nitrogen, tambah nitrogen. Habis itu tumble ban juga lengkap guys, ini bisa semuanya. Habis itu ruang tunggu juga nyaman, orangnya baik-baik di sini. Buruan langsengin toko Raja Wali, tempatnya alamat tadi gue sebutin atau ada di sini lagi nih. Dan datengin, kunjungin official store HSR terdekat di kota Anda. Caranya gampang, dengan buka Google Maps, ketik HSR atau di Google, nanti ada tuh di kota tujuan Anda. Di mana tempat Anda tinggal, langsung gaskan ke toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Yang pertama ini ada HSR Kamikaze ring 15, lebarnya 6,5. PCD-nya ini di 4x103 dengan ET-nya 42 nih. Wah, cakep. Ini racingnya dapat dengan warna gold. Wah, keren nih. Goldnya ini super metalik dan glossy banget gitu loh. Keren. Wah, tuh. Cakep, pol. Selanjutnya ini ada HSR Zico di ring 15, lebarnya ini 7 nih, dengan PCD-nya 4x100 nih guys, dengan ET-nya 42. Warnanya ini coklat, dibilang bronze sih menurut gue lebih ke coklat banget ya, bronze coklat, tapi ini lebih pekat nih coklatnya. Wah, cakep, dipakein ban dari Acelera 651 bandring, cakep juga nih guys. Keren, dipakai ban ring ini di 195, 50, ring 15. Ganteng, cakep nih HSR Zico ini guys. Nah, ini ada dua warna, yang satu tuh di atasnya. Nah, yang ini nih, itu di atasnya. Wah, ini warnanya, ini grey. Greynya itu grey mengkilat gitu guys, bukan dog, tapi dia yang mengkilat. Cakep, dia single PCD juga. Speknya sama dengan ini, di ring 15. Lebarnya 7, PCD-nya 4x100, ET-nya 42. Wah, ganteng-ganteng. Ini gue pajang sederet, nggak apa-apa nih. Ini dapat di sini, di sebelah sini aja. Wah. Yang ini adalah HSR. Yang ini nih, HSR Kawai guys. Ini ring 15, lebarnya 6,5, PCD-nya 4x100 nih guys. Wah, cakep. Ini ET-nya sama di 42. Keren, dengan ada list merah di sini, dengan palang ada list di sini, cakep nih. Wah, keren. Gimana? Ganteng-ganteng kan velg dari HSR yang racing-racing? Buruan datangnya ke toko HSR terdekat di kota Anda. Yang di bawah juga ada, lihat. Nah, nih, yang ini HSR Touré di ring 15, lebarnya ini 7 nih guys, dengan PCD-nya ini di 4x100. Ini beda dengan lebarnya ini 7, dengan ET-nya ini 42, ada list merah di dalamnya, bukan di pinggiran tapi di dalam face-nya. Cakep. Mobil kalian masih tampilan bikin sangar, sporty dan racing dan keren, hitam, warna hitam dognya dengan HSR tulisannya warna merah. Pol nih guys, ganteng ya. Sama, lu pakein ban slick atau ban Acelera PIR juga ganteng. Wah, di sebelahnya ini keren juga. Gue pengen kasih lihat ke teman-teman.
Nih dia nih. HSR ini drang. Biring 15 lebarnya ini 6,5 nih guys. Lebarnya 6,5. DPC dia 4x100, ND-nya 40 nih guys. Wah, ini look-nya ini futuristik banget. Dia single PCD dengan banyak palang di sini, menurut gua kayak makin kece mobil kalian nih tampilannya nih. Dan ini opsi juga yang nggak pingin naik spek ringnya, masih tetap pingin pakai D-ring 15. Wah, ini rekomendasi dari gua nih, tetap pakai velg D-ring 15. Jadi nggak perlu ganti ban lah teman-teman sekalian. Standarnya mobil 15 tuh kan ada di GE yang lama masih D-ring 15 tuh belum naik ke 16. Wah, ini salah satu menurut gua rekomendasinya juga nih guys. Cakep. Mana lagi? Wah, di atas nih masih ada dua lagi nih. Yang di atas gue turun aja biar teman-teman bisa lihat jelas nih guys. Ini ada HSR Yuzawa nih guys, di ring 15 lebarnya ini 6,5 nih, dengan ET-nya 4x100 nih. Nah, di sini 4x100, ET-nya 38, warnanya gold. Wah, cakep nih. Sorry, salah, ET-nya ini 4x114, bukan 4x100, sorry, salah. Cakep nih guys, ini mobil kalian makin racingnya dapat, makin selera. Di mau yang slick, yang PR juga cakep. Ukurannya tergantung Anda, teman-teman. Nih, keren. Tuh, ganteng kan? Selanjutnya, ini ada HSR Kamikaze nih. Biring 15, lebarnya 6,5, PCD-nya 4x114,3. Cakep, dengan ET-nya ini di 42. Bisa untuk mobil apa aja sih di 4x114,3? Itu bisa mobil untuk Avanza yang di bawah tahun 2020 tuh ya, masih lubang 4. Nah, ini rekomendasinya banyak nih di sini tadi yang teman-teman lihat. Nah, ini cakep juga. Wah, keren. Yang standarnya Xenia juga bisa, karena dia kan standarnya 14, lalu naik ke 15. Cakep nih, ada yang Yuzawa, ada yang Kamikaze. Ganteng-ganteng guys, keren. Cakep-cakep nih, tadi yang disini gue naikin, gue turunin nih. Mana-mana lagi ya, 114,3 itu banyak lah pilihannya. Di 4x100 juga banyak. Nah, ini yang single PCD-nya, jadi lubangnya cuma 4. Wah, keren. Dan untuk teman-teman sekalian, bisa langsung aja di komen, misalkan, bang untuk mobil ini, karena itu suatu info ke gue, biar gue buat kontennya makin semangat dan bisa kita bertukar pikiran. Bang, untuk mobil ini dong, nggak apa-apa, lu komen aja di bawah. Oke, langsung aja guys. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.